Terima kasih buat pedagang sayur keliling yang sudah mengawal ambulans area. Sebuah video memperlihatkan aksi penjual sayur mengawal ambulans di Semarang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @pade. Dalam video tersebut, penjual sayur mengendarai motor bermuatan dagangannya itu di depan ambulans. Ia menjadi pembuka jalan dengan berupaya meminta pengendara lain untuk memberikan jalan pada ambulans. Hingga artikel ini ditulis, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 147 ribu kali. Penjual sayur itu pun menuai pujian dari warganet atas aksinya. Dilansir dari kompas.com, peristiwa ini terjadi pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Sopir ambulans tersebut bernama Januar, yang tengah membawa pasien dari Serang, Kabupaten Rembang. Adapun, ambulans itu membawa pasien dengan cedera kaki. Dia mengaku tak mengetahui penjual sayur tersebut. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Sebenarnya, saat itu dia sudah menghubungi komunikasi relawan agar ambulansnya dikawal. Adapun, ambulans merupakan salah satu kendaraan yang mendapatkan hak prioritas di jalan. Hal tersebut diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masing-masing kendaraan yang memiliki prioritas diurut berdasarkan urgensinya. Ambulans sendiri berada di urutan kedua.